akhir bulan juga bisa, belum gajian. Gemeteran tuh mungkin bisa aja karena hipoglikemik. Hipoglikemik itu kurang gula. Karena udah terbiasa sama gula nasi, ya, maka Anda harus makan kurma, kalau enggak madu. Tambahin itu. YSR itu apa? Sebenarnya sih bahasa lain dari tibu nabawi aja. Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengembalikan kita kepada Islam, kepada agama, kepada sunnah-sunnah Nabi itu sebenarnya. Kalau tibu nabawi kan sudah sering orang dengar. Kalau jurus sehat gitu kan, ya sekarang jadi heboh banget itu. Kita ubah aja menjadi jurus sehat rakyat. Jurus sehat rimpang, jurus sehat rame-rame. Wis sekarang wis. Yang penting sehat gitu aja. Sehatnya bikin taat gitu aja. Jadi kita semua dapat pahala, gitu kan maunya. Kenapa ketika mencoba mengurangi makan nasi badan malah gemeteran padahal pagi sudah minum rebusan? Mungkin akhir bulan juga bisa, belum gajian. Gemeteran tuh mungkin bisa aja karena hipoglikemik. Hipoglikemik itu kurang gula. Karena udah terbiasa sama gula nasi, ya, maka Anda harus makan kurma, kalau enggak madu. Tambahin itu. Atau kalau enggak ganti aja, kalau memang udah biasa makan belum bisa nasinya diganti, bisa ganti sama nasi merah gitu kan. Bisa. Atau berasnya, beras putih itu dicampur dengan ada tuh yang buat apa namanya? Kombak itu. Itu juga bisa kan? Itu banyak seratnya. Gitu.